Jadwal padat Megawati Hang Estri Pertiwi. Pevoli putri asal Indonesia Megawati Hang Estri kembali akan berseragam Red Spark pada Liga Voli Korea Selatan 2024-2025 yang akan segera berlangsung. Namun saat ini Megawati Hang Estri masih menjalani tugasnya bersama Jakarta Bin untuk mengarungi Final Four Proliga 2024. Setelah mengakhiri Proliga 2024, Megawati Hang Estri yang anti libur akan melanjutkan tugasnya terbang ke Korea Selatan untuk bergabung dengan tim Red Spark. Pevoli berjuluk Megatron ini akan melakoni pertandingan di Liga Voli Korea 2024-2025 yang akan dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober 2024 mendatang. Teman-teman, terus kami ini pelatih, staff, komite yang udah nonton, para pendukung yang udah nonton, terima kasih banyak. Terus mari kita tetap solid, kompak seperti ini sampai akhir season. Buktikan kalau kita. Megawati yang sebelumnya tampil impresif bersama Red Spark kembali dipercaya untuk memperkuat tim tersebut. Pada musim lalu Megawati Hang Estri berhasil membawa Red Spark lolos ke babak playoff. Meskipun akhirnya hanya mampu finish di peringkat 3, kalah dari Pink Spiders yang menjadi runner-up dan Hyundai Ristet yang keluar sebagai juaranya. Pada musim 2024-2025, Megawati Hang Estri kembali memperpanjang kontraknya dengan Red Spark tanpa melalui proses tryout. Kontrak baru tersebut memberikan peningkatan gaji yang signifikan bagi Megawati Hang Estri. Jika pada musim lalu ia menerima $100.000 atau berkisar 1,6 miliar rupiah, musim ini ia akan menerima $150.000 atau setara 2,4 miliar rupiah per tahunnya, yang berarti kenaikan sebesar 800 juta rupiah. Dengan kontrak baru ini, Megawati diharapkan dapat kembali memberikan performa terbaiknya dan membawa Red Spark meraih prestasi lebih tinggi di Liga Voli Korea musim depan. Melansir dari Spek Mega, Liga Voli Korea musim nanti, Megawati bukanlah satu-satunya pevoli yang berasal dari ASEAN. Rival Megawati dari ASEAN juga diketahui memperpanjang kontrak dengan tim lamanya dan kembali mentas di Liga Voli Korea. Ia adalah pevoli Thailand Wipa Wisritong yang kembali memperkuat sang juara bertahan Hyundai Listed. Keberhasilan lolos ke babak playoff bola voli pada musim lalu menjadi batu loncatan penting bagi tim Megawati Hang Estri dan kawan-kawan. Musim lalu, Dayon Chun Kwan yang Red Spark berhasil meraih mimpi mereka untuk lolos ke babak playoff bola voli musim semi. Pencapaian ini menandai kembalinya mereka ke babak playoff setelah 7 tahun absen sejak musim 2016-2017. Berbicara soal Megawati, pevoli kelahiran Jember itu sebelumnya berhasil tampil impresif bersama Red Spark. Megawati berkontribusi membawa Red Spark lolos ke babak playoff. Sayangnya, Red Spark hanya mampu finish di peringkat ketiga, kalah garang dari Pink Spiders runner-up dan Hyundai Listed juaranya. Dan musim depan, Megawati kembali main di Liga Voli Korea usai memperpanjang kontrak bersama Red Spark. Pevoli berjuluk Megatron itu tak mengawali dengan proses tryout, melainkan langsung disodori kontrak baru oleh Red Spark. Saingan tim Megawati Hang Estri Jun Kwang yang Red Spark terus berbenah menjelang Liga Voli Korea 2024-2025. Banyak perubahan yang dilakukan tim voli putri yang akan melakoni pertandingan penting di Liga Voli Korea musim ini. Yum Hee Sun, setter Dayon Red Spark, mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian tim musim lalu. Namun dia tidak ingin berhenti di situ.
dia memiliki ambisi besar untuk membawa tim lebih tinggi lagi. Saya senang dengan performa saya, tapi ini bukan akhir. Saya ingin pergi ke tempat yang lebih tinggi. Saya yakin dengan tekad dan kerja keras, kita bisa mencapai hasil yang lebih baik, kata Yum Hee-seon. Musim baru ini, Daehyun Red Spark menghadapi beberapa perubahan dalam formasi tim. Kapten Lee So-young dan Han Song-yi telah memilih untuk meninggalkan tim, sementara pemain baru direkrut untuk mengisi kekosongan. Baru-baru ini GS Caltech yang mengalami nasib kurang menguntungkan di Liga Voli Korea musim lalu melakukan perubahan dengan menggait pelatih asal Jepang. Seperti diketahui musim lalu GS Caltech gagal menembus babak playoff karena kalah dari Red Spark. Tim Megawati Hang Istri tersebut berhasil menikung GS Caltech di urutan ketiga klasemen dan melaju menembus babak playoff. Tak hayal pada Liga Voli Korea 2024-2025, GS Caltech dengan misi barunya kembali merefresh tim mereka untuk menjadi lebih baik lewat pelatih asal Jepang Kiyoshi Abo. Dilansir dari TheSpike.co, GS Caltech mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan pembentukan staf pelatih untuk musim mendatang. Dipimpin oleh pelatih Lee Yong-taek, tim ini bertujuan untuk meningkatkan performa dan struktur tim. Staf pelatih baru yang akan mendampingi pelatih Lee Yong-taek antara lain adalah Abu Kyoshi, Nam Gwang-gu, dan Park Woo-seol. Selain itu pelatih Kim Yun-chang dan Go Won-jin juga akan berperan penting dalam mempersiapkan GS Caltech untuk Liga Voli Korea musim ini. Sebagai bagian dari upaya untuk memperkenalkan taktik baru berbasis analisis data, GS Caltech menunjuk Kyoshi Abo, seorang ahli bola voli dari Jepang. Sebelumnya, Abu menjabat sebagai pelatih kepala OK Savings Bank di Divisi Putra musim lalu. Kombinasi strategi bola voli Jepang dan visi klub diharapkan dapat mendorong pertumbuhan tim muda GS Caltech. Tak hanya mendapatkan job desk lebih sebagai kapten, Yum Hee-seon menilai jika tugasnya sebagai setter juga akan lebih kompleks dengan kedatangan Fanya Bukilik. Pasalnya, Fanya Bukilik mempunyai peran yang sama dengan Megawati Hang Estri, yakni opposite. Bukilik menunjukkan performa yang bagus bahkan saat dia sedang berlatih. Saya tak sabar untuk hal itu. Saya pikir peran saya sebagai setter akan menjadi lebih penting sekarang karena Bukilik dan Mega bermain bersama, ujar Yum Hee-seon. Adapun saat ini Megawati Hang Estri masih menjalani tugasnya bersama Jakarta Bin yang bakal berjuang mengarungi Final Four Pro Liga 2024.